yang biasa ada itu selalu mengandung bahan kimia terdegradasi di tanah dalam waktu 14 hari. Halo, aku Nadia. Aku owner dari produk Yagi Natural. Yagi Natural sendiri adalah untuk produk homemade skincare yang bahan dasarnya adalah cocoa butter. Yang memulai adalah namanya Mbak Farhaniza dan suaminya Zulfikar. Mereka ingin menggunakan produk yang natural lah, tapi produk yang sering kita temuin di toko-toko dan yang biasa ada itu selalu mengandung bahan kimia. Nah, makanya mereka mencoba develop produk yang senatural mungkin dan itu aman buat buat mereka sendiri dan buat orang lain juga. Kenapa harus Yagi Natural? Karena Yagi sendiri produknya kita 80% natural dan locally sourced dari Indonesia dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya, jadi dia sangat aman untuk ibu hamil, bahkan untuk baby juga yang di atas usia 3 bulan. Packaging kita sendiri itu dia, kalau kita buang, dia bisa terdegradasi di tanah dalam waktu 14 hari. Kalaupun tidak menggunakan packaging ini, kita menggunakan yang aluminium yang nantinya dia bisa didaur ulang. Produk unggulan kita adalah body butternya ini. Ini yang pertama kali kita kembangkan. Jadi dia sangat moisturized banget dan dia wanginya natural dari cocoa. Jadi dia sangat bagus untuk menyamarkan stretch mark dan mencegah stretch mark terutama, dan buat ibu hamil itu bagus banget karena dia tadi no chemical. Sebenarnya untuk yang produk lotion dari ini juga ada pilihan jika orang ingin ada wanginya gitu, karena dan wangi kita ini dari essential oil, jadi nggak sama sekali nggak berbahaya. Ada yang lavender, rose, sama yang orange juga, selain dari yang natural sendiri. Jadi dia buat tubuhnya dia lebih padat. Nah ya, jadi lebih gampang lah kalau kita bawa kemana-mana dan dipakai. Yagi Natural kedepannya adalah bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain seperti komunitas hidup sehat, komunitas ibu hamil juga yang sadar lingkungan. Produk Yagi Natural sudah dijual di jagapati.com loh. Selamat mencoba!